Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada saudari yang tidak bersuara, jadi ingin menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 91 yang berbunyi: "A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu bi'ahdi Allah janji Allah memberikan kepadanya, dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpahku sesudah mengikatkan. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kesalahan Allah ini sedang dalam. Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada saudara. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang menepati janji dan sumpah. Selanjutnya ikuti yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والله وبالله وتالله demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan apa yang saya ucapkan dengan sungguh dan penuh tanggung jawab. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang saya ucapkan. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya dalam menjalankan tugas kepada tugas dan jabatan saya. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah jabatan yang akan saudara lakukan ini adalah menanggung tanggung jawab bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saya. Juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan akhirnya bertanggung jawab, bertanggung jawaban akan saudara dunia. Ikutilah kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi kedaulatan bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas
tidak menyalahgunakan kewenangan serta mengundurkan diri dari perbuatan tercela. Penandatanganan naskah berita acara sumpah atau janji jabatan di kawasasi penundang jabatan menuju meja penandatanganan kepada bidang pendidikan mahasiswa Bapak Dr. Yan Zahid Pdm beserta kepala biro umum dan keuangan di Dewan Guru Tinggi MPD. Pelantikan oleh Rektor Universitas Negeri Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya, maka pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan Maret tahun 2024, saya Rektor Universitas Negeri Medan dengan ini secara resmi melantik Profesor Dr. Dina Ampera Hersik Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan periode tahun 2020-2024-2028. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Penanda tanganan berita acara serah terima jabatan di kantor Fakultas Teknik dari Profesor Dr. Harun Simanggulo PhD kepada Profesor Dr. Dina Ampera MSc. Pemasangan kalung tanda jabatan oleh Rektor Universitas Negeri Medan kepada Rektor dimohon maju ke depan. Kepada Profesor Dr. Dina Ampera MSI disilakan. Terima kasih Pak Rektor. Sambutan Rektor Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Senat Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Saul Kultum, M.Pd., beserta Sekretaris Senat dan seluruh anggota Senat Unimed.
Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga Lingkungan Universitas Negeri Mangiran. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Biro, yang saya hormati dan FT periode 2020-2024. Yang saya hormati Dekan FT yang sudah dilantik untuk periode 2024-2028. Yang saya hormati Wakil Dekan, Wakil Direktur, Kepala Biro, Kepala UPT di seluruh lingkungan serta seluruh undangan yang hadir. Yang saya hormati keluarga pejabat yang dilantik. Pertama sekali, marilah kita mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat hidayahnya kita bisa hadir bersama pada acara pelantikan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan yang dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pergantian pejabat merupakan hal yang biasa dalam institusi apapun. Begitu juga kita di Unimed, pelantikan ini kita lakukan atas dasar masa jabatan Dekan Fakultas Teknik sudah berakhir masa jabatannya. Pelantikan Dekan FT yang baru ini kita harapkan akan mampu memberi energi baru bagi Fakultas Teknik dan dapat memantapkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan yang bermuara pada peningkatan kualitas dan mutu pelayanan akademik. Ibu pejabat yang dilantik dan seluruh undangan yang saya hormati, dengan lantinya Dekan Fakultas Teknik hari ini diharapkan Fakultas Teknik Unimed dapat meningkatkan tata kelola institusi, meningkatkan kinerja dan capaian prestasi dosen dan mahasiswa, serta mampu mewujudkan tatanan pelayanan akademik terbaik. Dengan demikian akan terjadi sistem akademik yang dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada Universitas Negeri Medan dan mendukung ketercapaian visi Unimed menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya. Melalui pelantikan ini saya mengajak Dekan FT yang baru dilantik agar segera melakukan penguatan tata kelola, pola kerja, koordinasi di fakultas. Mari arahkan pada peningkatan kualitas dan mutu layanan akademik dan meningkatkan rasa tanggung jawab dosen dan tenaga kependidikan untuk lebih sungguh-sungguh dan tulus dalam memberi pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan dosen. Inilah wujud dari The Character Building University, bekerja dengan benar dan ikhlas serta semangat pelayani harus kita budayakan di lingkungan kampus Unimed. Bapak Ibu pimpinan, seluruh hadirin yang terhormat, saat ini Fakultas Teknik merupakan satu fakultas yang paling banyak memiliki program studi. Ada 15 program studi. Namun di FT pula yang paling banyak prodi yang memiliki akreditasi B, baik sekali dan baik, dan sudah ada yang prodi yang akreditasi unggul dan 3 prodi akreditasi A. Insyaallah melalui pelantikan dekan baru ini kepadanya dapat dirancang secara lebih baik agar prodi yang melaksanakan visitasi dalam waktu dekat dapat dipersiapkan secara maksimal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Harun Sitompul MPD yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Dekan Fakultas Teknik. Saya yakin dan percaya begitu besar pengabdian, dedikasi dan kontribusi pencapaian kinerja Bapak selama mengemban amanah sebagai Dekan FT. Kita doakan semoga apa yang telah dilaksanakan selama bertugas semua itu dapat menjadi nilai ibadah dan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada hadirin yang saya hormati, saya juga mengucapkan selamat atas pelantikan Dekan FT Ibu Profesor Dr. Dina Ampera MSc. Saya juga mengucapkan MSc untuk masa jabatan 2024-2028. Harapan saya semoga setelah pelantikan ini Ibu cepat dapat beradaptasi dengan baik dalam sistem dan pola kerja yang ada di kampus kebanggaan Universitas Negeri Medan ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan amanah ini dengan baik sehingga dapat melakukan kinerja terbaik untuk kemajuan Unimed menjadi kampus yang maju dan kebanggaan masyarakat. Akhirnya marilah kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa akan memberikan ridho dan rahmat-Nya pada kita semua, terutama dalam upaya kita untuk terus memajukan Unimed menjadi kampus terbaik dan unggul. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Sesuai menurut agama,
percayaan dan keyakinan kita masing-masing, dan saya akan memimpin doa secara agama Islam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha suci dan segala puji syukur kami persembahkan kehadiratmu ya Allah, Zat yang maha sempurna, Zat yang memiliki kekayaan, kejayaan dan keagungan, bahwa berkat rahmat dan hidayah pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat dekan Fakultas Teknik Universitas Profesor Dr. D.S.I. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dan ridho darimu ya Allah. Ya Malikal Mulk, wahai Raja yang maha perkasa terhadap segala sesuatu. Kami sadar bahwa jabatan adalah merupakan amanah yang engkau titipkan kepada kami. Pada saatnya, amanah itu akan engkau cabut kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan. Oleh karena itu, wahai yang maha perkasa, engkau berikan jabatan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau cabut kembali jabatan itu siapa saja yang engkau hendaki. Ada orang-orang yang menjadi terhormat dan mulia karena jabatannya. Ada pula orang-orang menjadi tidak dihargai, tidak mempunyai harkat dan martabat dikarenakan jabatannya. Oleh karena itu, tunjukkanlah kepada kami ya Allah, yang hak itu adalah yang benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah salah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Janganlah engkau jadikan yang batil atau yang salah itu seakan-akan itulah yang benar, sehingga kami tersesat, merugi dan tidak mempunyai harkat martabat baik di sisi manusia maupun di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, terkhusus kepada Ibu Profesor Dr. Dina Ampera MSI yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, berupa kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, berintegritas, jujur, adil dan profesional. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni pula dosa para pemimpin kami. Jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang senantiasa dalam rangkulan ridho serta di bawah naungan kasih sayang. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat di lingkungan Universitas Negeri Medan selesai. Rektor Universitas Negeri Medan dipersilakan meninggalkan mimbar upacara. Ucapan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik, kepada pendamping dimohon untuk mendampingi. Kami minta kepada Rektor dan Ketua Senat Universitas Negeri Medan untuk memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik terlebih dahulu.